Sebelum melakukan keputusan, bisa kami lakukan dulu pemberitahuan dulu kepada pelanggan yang menganggap. Nah, seandainya mereka membayar, otomatis kan kita tidak putus. Tapi kalau sudah ada ketika baik, kalau dia membayar, bayar, dia tidak putus. Tapi kalau dia tidak membayar, ya tetap kita lakukan, nah, kita kasih waktu biasanya 1-2 minggu. Nah, berkisar di atas 500 sambung rumah. Itu pun rencana kami di bulan inilah kita akan mulai lakukan penelitian.